Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang saya ucapkan kepada rakan-rakan media. Terima kasih saya ucapkan kerana dapat meluangkan masa ke sidang media petang ni. Di kanan saya, Saudara Safari, penolong pengurus pasukan Liga Super. Dan di sebelah kiri saya, Saudara Nalik, selaku pengurus pasukan Liga Super Kedah. Tujuan kita adakan sidang media petang ni ialah untuk memaklumkan tentang perkembangan ataupun persiapan pasukan Liga Super Kedah menjelang musim 2020 yang akan tiba tidak lama lagi. Okey, saya cuma nak memaklumkan beberapa perkara. Nanti mungkin selepas ini kita akan buka kalau ada soal jawab lah. Yeah. Pihak pengurusan pasukan Liga Super Kedah kini telah berada dalam fasa terakhir pembentukan pasukan dan perancangan pasukan telah giat dijalankan sejak beberapa bulan yang lalu bagi persediaan musim baru, terutamanya selepas Kedah FA berjaya layak ke pertandingan Liga Juara-Juara sebagai pasukan kedua yang akan beraksi di pusingan kelayakan pertandingan tersebut. Kita dapat lihat prestasi pasukan Kedah bagi musim 2019 boleh kita katakan sangat membanggakan. Walaupun baru dibentuk pada tahun 2019, kita telah pun berjaya masuk ke dua pentas final, utamanya Shopee Piala FA yang mana Kedah FA telah pun menjadi johan, dan juga ke pentas final Piala Malaysia yang mana kita kalah kepada pasukan JDT dan menjadi naib juara. Selepas daripada berakhirnya final Piala Malaysia awal bulan lalu, kita di KFA terutamanya unit Liga Super tidak mengambil masa yang lama akan persiapan pasukan bagi menghadapi musim 2020 ya. Untuk makluman rakan-rakan media, perlawanan kompetitif musim 2020 akan bermula seawal 21 Januari 2020 iaitu pusingan kelayakan Liga Juara-Juara FC 2020 yang mana pasukan bertemu dengan pasukan juara Liga Premier Hong Kong, Taipo FC, ya, Taipo FC di Stadium Darul Aman. Dan sekiranya pasukan Kedah FA menang, kita akan terus ke pusingan seterusnya, perlawanan seterusnya, iaitu pada 28 Januari 2020 untuk peringkat kalah mati, yang mana mungkin kita akan bertemu dengan pasukan, sebuah pasukan daripada Korea Selatan, dan perlawanan tersebut akan diadakan di Korea Selatan. Ya. Dan pengesahan akan dibuat selepas AFC bersidang dan membuat undian, iaitu pada 10 Disember nanti. Ya. 10 Disember baru kita akan tahu lah. Kemudian selepas play-off untuk AFC di Korea Selatan tersebut, kita akan menghadapi perlawanan pembukaan Liga Super iaitu Piala Sumbangsih, ya, yang dijangka akan diadakan pada minggu terakhir Februari, yang mana Kedah FA akan bertemu dengan JDT FC dan akan bermain di Johor, di stadium baru JDT. Jadi untuk memaklumkan kepada semua pemegang taruh KFA, terutamanya para peminat, di sini saya akan membuat beberapa pengumuman dari segi line up pasukan yang kita telah rancang untuk musim hadapan. Bagi barisan kejurulatihan pasukan, ketua jurulatih
Rin bin Sahak, penolong ketua jurulatih Victor anak lelaki Andrak, penolong ketua jurulatih 2 Azmi Muhammad, jurulatih penjaga gol Muhammad Afendi bin Kamsah. Kemudian kita ada penolong jurulatih gol, penjaga gol iaitu Abdul Hadi bin Abdul Hamid, dan jurulatih kecergasan Azmi bin Ibrahim. Ya. Di sini kalau saya boleh maklumkan ada sedikit penambahbaikan. Kita bersetuju dan telah pun mendapat persetujuan daripada bekas penjaga gol Kedah sendiri, iaitu Hadi, Abdul Hadi bin Abdul Hamid. Beliau tidak menyambung kontrak sebagai pemain tetapi ditawarkan sebagai penolong jurulatih penjaga gol untuk negeri Kedah. Beliau ada lesen, dia ada lesen sebagai jurulatih, jurulatih penjaga gol, lesen C. Ya. Kita tak sambung dia sebagai pemain tapi kita ambil dia sebagai penolong jurulatih penjaga gol. Ya. Untuk pemain-pemain yang ditamatkan kontrak, saya bacakan nama-nama pemain-pemain yang tidak disambung kontrak mereka untuk musim 2020. Pertama ialah Fernando Rodriguez Ortega. Kedua, Jonathan Jesus Bowman. Ketiga, Edgar Bernard. Keempat, Abdul Hadi bin Abdul Hamid. Kelima, Muhammad Syazwan bin Tajuddin. Keenam, Syarul Azwari bin Ibrahim. Ketujuh, Syarul Iguan bin Syamsuddin. Kelapan, Muhammad Ramdan bin Abdul Hamid. Kesembilan, Muhammad Asri bin Mazuki. Dan yang kesepuluh ialah Muhammad Syawal bin Nordin. Jadi 10 pemain pasukan Kedah musim 2019 tidak disambung untuk menyertai pasukan untuk tahun 2020. Eh. Saya umumkan juga beberapa pemain yang sedia ada dalam pasukan Kedah musim 2019 yang telah pun memberikan persetujuan untuk bersama-sama dengan Kedah untuk musim 2020. Pertama, Badrul Bahtiar, kapten pasukan. Kedua, David William Rowley. Ketiga, Muhammad Zakwan Adha Abdul Razak. Keempat, Khairul Helmi Johari. Kelima, Muhammad Alif Mak Yusof. Keenam, Muhammad Rizal Ghazali. Ketujuh, Muhammad Amirul Hisham Awang Kecik. Kelapan, Muhammad Ifwat Akmal Cik Kasim. Kesembilan, Azmir Yusof. Kesepuluh, Azamuddin Muhammad Akil. Kesebelas, Muhammad Farhan Roslan. Dan dua pemain import yang telah pun memberikan persetujuan iaitu Renan De Silva Alves dan juga Muhammad Syakir bin Hamzah. Ya. So ada 13 pemain daripada musim 2019 yang kekal bersama dengan pasukan 2020. Kita juga ada 6 pemain yang mempunyai kontrak lagi bersama dengan KFA dan mereka akan berada di pasukan untuk musim 2020. Pertamanya Tanah Balan anak lelaki Nada Rajah. Kedua, Muhammad Fazrul Daniel bin Muhammad Nizam. Ketiga, Muhammad Fayyad bin Muhammad Zulkifli Amin. Kelima, Muhammad Hidir. Sorry, bin Idris. Kelima, Muhammad Asri bin Muhammad. Dan yang keenam, Muhammad Nur Fikri bin Abu Talib. Ya. Ada 6 pemain yang masih ada kontrak dengan KFA. Kemudian, 2 pemain daripada Piala Presiden yang telah pun diserap masuk ke Kedah. Yang pertama, Muhammad Aiman Afif bin Afizul. Dan yang kedua, Muhammad Harukman Hakim bin Marzuki. Ya. Okay. Saya bacakan juga pemain tempatan yang telah pun memberikan persetujuan untuk bersama dengan pasukan Liga Super Kedah tahun 2020. Tetapi semuanya ini bergantung kepada pemeriksaan perubatan, medical check-up dan pengesahan akhir kontrak masing-masing para pemain lah.
sebab kebanyakan pemain akan habis kontrak dengan pasukan masing-masing hujung bulan ni, maknanya dalam 2-3 hari akan datang ni, dan selepas tu mereka terpaksa diminta untuk datang lapor diri ke Kedah untuk dibuat medical test dan sebagainya, dan kalau semuanya okey barulah kita akan sambung para pemain lah, ya. Jadi saya umumkan 6 pemain yang telah pun kita panggil untuk ke Kedah daripada pasukan-pasukan lain, ya. Pertamanya ialah Muhammad Syarif bin Syari, di posisi penjaga gol. Beliau 2019 bermain di PDRM FA, penjaga gol Muhammad Syarif bin Syari. Kemudian kita juga memanggil Muhammad Irfan bin Zakaria. Sekarang masih lagi berada di Sukan C, ya. Dia mewakili negara untuk Sukan C, kelab asal Kuala Lumpur FA. Kita juga telah memanggil Muhammad Hadin bin Azman, penyerang ataupun kapten pasukan Felda United FC. Kemudian kita juga telah memanggil Zukhairi bin Zulkifli, kelab asal UITM FC, posisi pertahanan. Kita juga telah pun memanggil Muhammad Jafri bin Muhammad Fidaus Chiu, sekarang di PKNS FC, posisi penyerang. Dan juga kita telah memanggil seorang pemain yang sekarang berada di Jepun, memegang pasport Malaysia, iaitu Tam Siang Sung, ya. Beliau sekarang bermain di feeder club Shagan Toshu. Shagan Toshu salah satu kelab yang bermain dalam J-League Division 1, ya. Posisi pemain ini ialah di tengah, ya. Right. Kemudian saya umumkan juga dua pemain import yang telah pun memberi kata persetujuan untuk berpindah ke Kedah, tetapi semuanya bergantung kepada laporan perubatan, ya. Selepas daripada 30 hari bulan ni, masing-masing akan datang ke sini untuk buat medical test dan sebagainya lah. Yang pertama ialah Kepah Shan Sherman, bekas pemain PKNS FC di posisi penyerang. Dan juga yang keduanya ialah Kipre Teche Herman Pris, pemain yang sebelum ni berada di pasukan Terengganu FC. Jadi kedua-duanya telah memberikan persetujuan untuk datang dalam masa yang terdekat ni, dan akan membuat ujian-ujian kesihatan sebelum mereka menandatangani kontrak yang penuh dengan pasukan Kedah FA. Di sini juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pemain-pemain, pihak pengurusan pasukan dan pengurusan tertinggi KFA yang telah pun memberikan kerjasama yang sangat erat dan komitmen yang sangat tinggi sepanjang tahun ataupun musim 2019, yang mana pelbagai kejayaan telah pun kita kecapi. Saya sangat-sangat menghargai, ya, segala pengorbanan, jasa dan juga sumbang bakti yang telah diberikan oleh semua, sehinggakan KFA telah mencipta pelbagai kejayaan lah untuk tahun ataupun musim 2019. Kepada pemain-pemain yang KFA tidak sambung kontrak mereka ataupun tidak ditawarkan kontrak, kita pun telah memaklumkan pada mereka lebih awal, dan mereka telah pun memulakan persiapan untuk mencari pasukan-pasukan baru. Dan sekarang yang lebih penting bagi KFA ialah untuk membuat persiapan untuk menghadapi musim 2020 yang akan bermula sebenarnya tidak lama saja lagi. Jadi untuk perancangan-perancangan seterusnya kita akan maklumkan dari masa ke semasa, terutamanya dari segi mungkin fan ataupun pemegang-pemegang taruh nak tahu pasal mungkin kita akan buat friendly matches. Kita juga ada satu Unity Shield, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, yang kita kena main dengan Perak. Macam tahun ni kita main di sini, Kedah jadi home ataupun jadi tuan rumah.
dan tahun depan Perak akan jadi tuan rumah untuk Unity Shield, dan kita akan ada tour, kita akan bawa tim untuk main di luar, dan selepas daripada balik tu kita akan bersiap sedia untuk first game kita untuk AFC di sini pada 21 bulan Januari. Jadi itu saja saya punya pengumuman. Kalau ada sebarang soalan, saya silakan. Ya. Merujuk pada pengikut yang 2019. Ya. Berapa kurang ketalkan dan ada lagi ke pengikut yang masuk? Kita dah kita dah setuju untuk sambung Renan dengan Syakir, dan kita dah tak sambung tiga, apa ni, Jonathan Bowman, Fernando Rodriguez dan Edgar Bernard. Jadi dua telah diisi, jadi kita ada satu lagi kekosongan, iaitu kuota untuk Asia. Jadi kuota ni akan kita maklumkan dalam masa terdekat, sebab Coach Aidil masih lagi pemain yang paling sesuai untuk ditandatangani untuk memenuhi kuota Asia. Dan seperti yang dilaporkan dalam media sebelum ni pun, Coach Aidil ada di Jepun dan dia pun akan balik dalam Saidua ni, dan dia akan keluar lagi untuk tengok lagi 1-2 player untuk dicadangkan untuk kuota Asia. Jadi tiga tak sambung, dua kekal, dua dah diisi, satu sedang dicari. Ya. Sedang dicari tu posisi apa? Kuota Asia tu posisi yang akan diisi. Tengah. Tengah. Midfield. Bos, ada kata apa? Satu pemain yang di yang kata apa di dilihat ada chance tu. Yang kota Asia tu. Coach ada bagi tahu ada 2-3 pilihan, tapi dia lebih nak tengok dulu 1-2 pemain yang dia jadikan target lah. Yeah. Tapi yalah, kita bagi sepenuhnya kebebasan kepada coach untuk tengok, dan dia bayangkan kepada kami daripada Jepun, mungkin juga daripada Tajikistan dan juga Australia. Yeah. Ada tiga yang dia dah shot, Jepun, Tajikistan dan Australia. Yeah. Untuk kota Asia. Adakah penambahan? Kita masih ada kekosongan beberapa slot lagi. Kalau saya bacakan tadi, kalau pihak media perasan, kita baru umumkan dua goalkeeper. Yeah. Kita ada satu lagi kota untuk goalkeeper, dan kota-kota lain kita dah penuhkan. As of now dah ada 28. So kalau campur satu kota Asia dan satu lagi kota goalkeeper, kita complete 30 pemain. Yeah. Banyak ura-ura saya kata Brandon Gunn yang kita dah menjelaskan dalam Liga Malaysia. Ya, siapa tak mau ambil Brandon Gunn? Saya ingat semua pasukan di dalam Liga Super mengimpikan untuk mendapatkan khidmat Brandon Gunn dengan performance yang dia dah tunjukkan recently. Tapi kita di KFA pun ada bajet yang tertentu yang perlu kita ikut. Dan kita terpaksa melupakan hasrat untuk mendapatkan Brandon Gunn untuk ke Kedah, dan saya difahamkan dia pun dah bersetuju dengan satu pasukan lain sebenarnya lebih awal. Yeah. Oh, okey. Para pemain akan mula melapor diri selepas 1 November, ya. Yeah. Kalau import yang akan sampai awal pun ada, walaupun satu hari bulan baru apa ni, players ni yang sampai ni akan mula buat medical test dan sebagainya. Ya. Yeah. Sorry, 1 November, 1 Disember. Yeah.
Yeah, tapi sampai report, full report on 2nd of December. Yeah. Dan kalau everything okay, kita akan buat majlis menandatangani pemain-pemain ini pada 3 Disember dengan apa ni, presiden. Yeah. Macam Kipri, eh, Kipri dia akan sampai awal. 29 November dia dah sampai lah. Yeah. Kepah akan sampai ke Kedah pada 30 November. Renan akan sampai lewat sikit, 3 Disember. Syakir akan sampai 30 November. Jadi selepas daripada 30 hari bulan ni, kita akan tengoklah pemain-pemain akan mula daftar ataupun mendaftarkan diri hadir untuk kita punya camp. Sebab 2 hari bulan tu kalau ikutkan jadual yang diberikan oleh coach, memang semua players yang dah ada dalam kita punya lineup ni dah kena report duty dan akan buat ialah test, medical test, yo-yo test dan sebagainya. If everything okay, dan 3 hari bulan petang kita cadang nak buat official signing dengan para players yang dah dipersetujui yang pass the test. Ya. Yeah. Setahun yang lepas bila soalan yang sama ditanya pada saya tentang apakah target ataupun impian pasukan Liga Super tahun 2019, saya meletakkan sasaran pada musim ini 2019 ialah untuk berada dalam top 4 dan kita mengharapkan boleh masuk dalam satu final dan bawa balik satu piala. Itu target 2019 dan seperti yang semua tahu, Kedah FA telah mencapai target-target yang kita letakkan. Walaupun kita ada banyak kekurangan, pasukan kita bukanlah pasukan yang kuat ataupun pasukan yang dah lama dibentuk, tapi kita berjaya achieve ataupun mencapai target-target kita tu. Jadi untuk tahun 2020 ni, sebenarnya kami nak letakkan sasaran untuk layak bermain di peringkat kumpulan AFC. Jadi kami perlu menang kedua-dua game di sini dan di Korea pada 28 bulan dan nak jadi pasukan pertama daripada Liga Super yang layak untuk bermain dalam peringkat kumpulan. Itu target yang paling besar kami lah. Selain daripada itu, di peringkat domestik, of course kita sebagai sebuah pasukan, kita harap kita boleh jadi pesaing utama untuk mencapai kemenangan dan kita harap kalau boleh untuk Liga Super, kita target untuk 2020 ni kita nak menjadi pencabar untuk menjadi juara Liga Super. Ya, itu kita punya target. Dan dalam dari segi apa ni, Piala FA lain-lain tu ialah, of course kalau kita ada rezeki, itu juga adalah target kita lah. Tapi sasaran utama Kedah FA ialah untuk layak ke peringkat kumpulan AFC dan juga untuk menjadi pencabar utama Liga Super untuk tahun 2020. Balik kepada pemain tempatan, Bos. Ya. Dalam perbincangan kami dengan pihak kejurulatihan, memang kita bercadang untuk loankan beberapa pemain kita. Tujuannya untuk memastikan pemain-pemain kita ni mendapat minit bermain yang lebih banyak dengan pasukan lain. Jadi memang ada perancangan 2-3 player muda kita untuk kita loankan kepada pasukan luar. Dan manager dengan assistant manager sekarang ni tengah berurusan dengan beberapa kelab untuk memastikan pemain-pemain kita ni mendapat tempat di dalam pasukan yang kita dah mulakan perbincangan tersebut. Siapa dia? Nanti kita umum. Nanti kita akan umum sebab mereka pun masih dalam kontrak. So apa ni, dengan pihak pasukan yang kita dah berhubung pun, mereka pun tak boleh nak umum lagi. Jadi kita minta masa sikit, nanti bila kita dah ada official confirmation, kita akan maklumkan lah 2-3 pemain kita yang kita loankan pada pasukan luar. Untuk pemilihan Kipri dan Kepok Schumann, dua penyerang yang boleh dianggap top di Malaysia, memang terbukti
sebab AFC lah. Sebab kita nak cuba apa ni, bersaing di peringkat tertinggi ya, di peringkat Asia ni. Jadi kita memerlukan gandingan penyerang yang terbaik. Semua tahu Kepah penjaring terbanyak Liga Super 2019, Kipri penjaring terbanyak Liga Super 2018. Combining the two, menggabungkan kedua-dua ni, mungkin satu kejayaan boleh kita cipta untuk 2020. Ya, ramai yang tanya saya kenapa kita tak sambung Fernando ya, dengan berapa puluh gol dia skor sampai dapat penjaring terbanyak di Anugerah Bola Sepak Kebangsaan. Tapi kita boleh buat perbandingan ikut berapa banyak kali dia main ya. Macam Kepah, mungkin kalau lagi banyak dia main berbanding dengan dia main di PKNS musim ni, mungkin dia boleh menjaringkan lebih banyak gol kalau berbandingkan dengan Fernando. Jadi kedua-dua penyerang ni lah yang dicari sebenarnya oleh jurulatih kita, Coach Aidil. Dan memang kena dengan dia punya teknik dan taktik permainan yang dibawa oleh Coach Aidil. Jadi kita mengharapkan resepi ni akan menjadilah untuk tahun 2020, insyaAllah. Yeah. Adakah suka untuk nak bersaing? Pasukan lain pun mahu juga kan, macam Terengganu nak juga kita play kan. Kita pun dapat, orang kata masing-masing tawar-menawar agak suka nak dapat untuk pemain. Saya tak boleh nak umum dia punya butiran, kita punya negotiation kita tu. Tapi Coach Adil selalu bagi tahu kita cari team, kita cari player yang dia nak main ke negeri kita. So saya boleh confirmkan kedua-dua pemain ni memang nak main ke Kedah. Jadi bila dah bermula dengan yang permulaannya positif macam tu, jadi senang kita nak buat negotiation. Ya. Yeah? Jadi Kipri maklumkan sendiri kepada Coach Adil dia nak main Kedah. Kepah pun sama, maklum sendiri dia nak main AFC. Jadi itu memudahkan kita punya negotiation. Dan kita harap bila depan main esok lusa ni, kita boleh complete kita punya medical test semua dan kita boleh sign secepat mungkin kedua-dua pemain Kepah dan Kipri ni. Oh, saya difahamkan oleh Perak FA cadangannya tu awal Januari. Belum dimuktamadkan, tapi dimaklumkan seawal minggu pertama ataupun minggu kedua Januari. Ya. Yeah. Kita pun buat penambahbaikan juga dari segi cadangan kontrak kita kepada beberapa pemain. Macam contoh tadi Hadi saya sebut sebagai goalkeeper. Kita dah tak sambung, tapi kita tawarkan dia sebagai penolong jurulatih penjaga gol. Dan kita di KFA, kita nak groom dia sebagai kita punya future goalkeeper coach. Di KFA tawarkan kepada dia untuk lepas ni dia boleh ambil lesson B coaching untuk goalkeeper. Dan macam contoh, kita juga buat tawaran kepada pemain kita, iaitu Zakuan Adha. Kita tawarkan dia untuk juga ambil lesensi jurulatih. Jadi kita nak 2-3 orang player ni mula mencipta ataupun mula memikirkan tentang masa depan mereka untuk bersama dengan Kedah untuk long term. Ya, macam Aidil kita tawarkan, okay, you can be player, dan kita tawarkan dia juga KFA akan support you untuk ambil first license. Dan dia bersetuju. Bersetuju dan dia memang berminat untuk masa depan dia nak jadi seorang coach. Jadi KFA bagi galakan, okay, you sign with us, contract dengan kita, dan kita tawarkan kalau boleh you juga ambil lisensi for coaching. Dan Hadi pun dah ada, kita akan bantu dia untuk dapatkan lisen B pula selepas ni. Ya? Itu antara benda yang kita buat. Kata Lewis. Ya. Yeah. Okey, ni pun satu yang disensasikan lah kan, tentang kita punya presiden pun lah duk ada dekat Doha. Semalam pergi tengok opening Gulf Cup antara Qatar
lawan dengan Iraq. Saya akui memang kita ada apa ni negotiation dengan Qatar Airways. Kita ada berbincang, tapi dia masih lagi dalam proses rundingan. Kita ditolak pada mulanya kita punya proposal tu, cadangan ataupun proposal pertama tu. Tapi kini kita memasuki fasa seterusnya untuk kita buat rayuan kepada kita punya proposal tersebut. Dan belum ada lagi, tapi kita masih berusaha lah. Kita masih berusaha untuk cuba sekurang-kurangnya mendapatkan penajaan daripada pihak Qatar Airways. Ya, saya tak nafikan, saya pun tidak mengiyakan, tapi benda tu masih ongoing. Kita akan ke Kemboja. Kemboja. Kita dah plan beberapa perlawanan di sana. Dan yang ni yang dicadangkan sendiri oleh coach. Jadi ada 3-4 team yang kita sedang nego. Dan kita akan ke Kemboja untuk pramusim. Ya. Yeah. Abang Aidi Zabuan, ada kau punya yang kami berada? Tak ada. Satu lagi, Coach, berkaitan dengan persiapan AFC yang start ni, apakah apa ni, perancangan KFA macam prasarana, siap prasarana stadium? Ya, yeah, kalau seperti yang kita tengok, stadium kita sedang dibuat renovation. Tapi bukan KFA buat, ini bawah perbadanan Stadium Negeri Kedah. Okay. Saya difahamkan perbadanan stadium telah pun mendapat satu peruntukan daripada kerajaan negeri yang mana telah pun dibuat kelulusan 4.5 juta ringgit untuk dibuat sedikit penambahbaikan di dalam kawasan stadium. Sebab kita terpaksa meet banyak requirements daripada AFC. Benda-benda yang diminta tu semuanya berkaitan dengan keselamatan. Kita kena ada CCTV, kita kena ada scoreboard baru, kita punya seating kena ada numbering dan sebagainya. Banyak benda AFC punya officer pun dah mai sini beberapa kali dah tengok, dan FAM punya officers pun dah mai sini untuk tengok. Dan di situ guidelines yang telah diberikan tu sebenarnya banyak benda nak kena buat. Jadi memang kita terpaksa mengeluarkan sedikit perbelanjaan dekat kerajaan negeri dan juga melalui perbadanan stadium lah untuk upgrade stadium. Dan kita harap benda ni semua akan dapat disiapkan sebelum bermulanya apa ni perlawanan pertama pada 21 apa ni Januari nanti. Tadi pun sebelum saya ke sini, kita ada sesi perbincangan dengan para peniaga di dalam kawasan stadium, sebab rule yang diberikan oleh AFC ialah tak boleh ada sebarang aktiviti perniagaan. Tak boleh ada sebarang aktiviti perniagaan di dalam kawasan stadium 2 hari sebelum hari pertandingan dan 2 hari selepas. Jadi alhamdulillah tadi sesi perbincangan tadi sangat positif. Para peniaga kita sangat apa ni memberikan respon yang sangat positif. Mereka bersetuju secara dasarnya untuk follow apa yang kita minta, iaitu untuk ada sebarang aktiviti perniagaan selama 5 hari ya. Bermula daripada 19, 20, hari game 21 dan 22 dan 23 hari bulan Januari. Tapi kami pun terpaksa bagi tahu, kata benda ni untuk first game. Kalau kita layak masuk ke peringkat kumpulan, menang di Korea, kita ada 3 kali lagi benda yang sama akan berlaku di Stadium Darul Aman. Kita dah minta untuk para peniaga-peniaga ni pun untuk bersiap sedia. Ya? Dan tadi pihak Embas pun ada. Embas pun dah bagi kata putus bahawa mereka akan mendiakan satu long term planning. Mungkin kita satu hari ini, Stadium Darul Aman ni macam Stadium Perak, macam Stadium Pahang, tak ada langsung aktiviti perniagaan. Sebab itulah sebenarnya yang diminta oleh AFC. Tambah-tambah kita pula dah layak untuk main di AFC, sebenarnya tak boleh ada langsung. Ni untuk first phase ni, peringkat pertama ni, kita minta para peniaga ni untuk mengosongkan sekejap untuk tidak menjalankan aktiviti perniagaan selama 5 hari. Jadi yang ke depan mungkin kita minta untuk mengosongkan terus lah. Tapi itu akan ambil masa lah. Embas
Majlis Bandaraya harus tak kena ada long term planning. Last question bos, berkaitan dengan pelajaran jersey, ada apa maklumat yang spin kita tak? Kita tak ada planning untuk buat majlis lagi. Tapi apa-apa lain pengumuman kita akan buat pada hari Kongres KFA pada 5 Disember nanti. Ya. 5 hari bulan Disember kita ada Kongres KFA. Di situ banyak benda lagi yang akan diumumkan. Tapi untuk hari ini kita lebih fokus kepada persiapan pasukan Liga Super lah. Sebab ada benda-benda lain yang Datuk Seri Presiden akan umumkan sendiri pada 5 Disember nanti. Terutamanya yang berkaitan dengan kita punya hala tuju, kita punya program pembangunan kita, lepas tu persiapan kita untuk FC yang selanjutnya. Jadi yang tu akan diumumkan dalam kita punya Kongres KFA pada 5 Disember nanti, insyaAllah. Okey? Ada lagi? Ada. Okey, saya ucapkan terima kasih kepada semua. Sekian. Ada. Nanti the team akan bagi. Terima kasih ya semua. Assalamualaikum. Thank you.